Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan mereview estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel The Twin Family. Channel YouTube-nya milik Rizky. Tentu saja sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Sekarang kita beralih ke Social Blade-nya channel The Twin Family. Di sini kita lihat channel The Twin Family telah mengupload video sebanyak 78 video. Jumlah subscribernya mencapai 435.000 subscriber. Total video view-nya mencapai 1.678.092 view. Country-nya Indonesia, tipe channel people atau perorangan. Kemudian channel The Twin Family tercatat dibuat pada tanggal 7 April 2018. Berikutnya total grade-nya itu B-. Ranking social blade-nya menempati peringkat 1 jutaan. Ranking subscribernya menempati peringkat 70.236 dunia. Ranking video view-nya menempati peringkat 2 jutaan. Ranking di negara Indonesia menempati peringkat 2.753. Ranking people-nya menempati peringkat 9.472 dunia. Semoga meningkat terus ya. Lalu rata-rata subscriber hariannya The Twin Family atau channel YouTube-nya Rizky itu mencapai 300 subscriber. Rata-rata view hariannya mencapai 26.190 view. Kemudian rata-rata estimasi penghasilan hariannya di interval 7 US dollar sampai 105 US dollar. Berikutnya dalam 30 hari terakhir jumlah subscribernya The Twin Family mencapai 9.000 subscriber. Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah view-nya mencapai 785,6 ribu view, naik sebanyak 4.398,2%. Wow, semoga meningkat terus ya. Berikutnya estimasi penghasilan per bulannya berdasarkan social blade di interval 196 US dollar sampai 3.100 US dollar. Lalu estimasi penghasilan per tahunnya di interval 2.400 US dollar sampai 37.700 US dollar. Karena di sini masih dalam mata uang US dollar, ayo kita ubah ke mata uang Indonesia rupiah dengan mengkalikan nilai dolar harinya. Estimasi penghasilan per bulan yang minimum 196 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 2.783.200 rupiah. Estimasi penghasilan per bulan yang maksimum 3.100 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 44.020.000 rupiah. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum 2.400 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 34.080.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum 37.700 US dollar dikali 14.200 rupiah nilai dolar hari ini totalnya 535.340.000 rupiah. Jadi itu lagi yang review estimasi penghasilan per bulan dan per tahunnya channel The Twin Family atau channel YouTube-nya Rizky DA ya. Tentu saja kembali lagi yang tahu penghasilan yang akurat itu si pemilik channel sendiri. Oke gengs, sekian konten kali ini. Thanks for watching. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Sampai jumpa di next video.